Ini datang hadir di kejaksaan. Hari ini Pak Sekda di halaman kantor kejaksaan ini, jadi kira-kira Pak Sekda diperiksa sebagai apa ini? Ini saya koordinasi biasa. Oh, hanya koordinasi? Apa sih? Ya. Warga negara yang satu dipanggil untuk melakukan pemeriksaan, memberikan keterangan sebagai saksi, ya. Saya menghadiri dan sudah melaksanakannya secara baik. Pak Sekda, Kepala Dinas PU kemarin? Ya, dalam kapasitas kemarin sebagai Kadis PU. Ya. Tapi materi saya tidak apa ya, itu urusan penyidik ya. Kalau mau tanya lebih detail soal materi ya silakan. Penyidik. Tapi paling 20-an, 25 ya. 25 pertanyaannya. Kurang lebih berapa jam Pak Sekda? Tadi saya kesini jam 10.43, selesai juga jam 13.48, jadi 3 jam. Oke. Nanti ditanya di jaksa penyidik. Kira-kira apa? Hari ini Bapak diperiksa terkait apa saja Bapak? Sesuai dengan surat panggilan. Jadi nanti isinya tanya di jaksa penyidik. Suasana pemeriksaan bagaimana nih, Pak? Relax, kita bercerita halus. Ini kurang lebih mau 3 jam nih, Pak. Iya, 3 jam saya juga tidak hitung. Ada berapa pertanyaan? Selesai jam. Ada berapa pertanyaan itu pagi? Tanya di penyidik saja. Penyidik yang tahu. Soal mereka. Persoalannya tentang apa? Terkait apa, Pak? Wakil. Dari surat panggilan kan? Kami juga tidak pegang surat panggilan. Itu tuh. Pak, ini. Bapak diperiksa. Bapak bisa kasih gambaran sedikit. Harapan apa untuk proses? Sebagai saksi atau sebagai apa ini? Iya. Sebagai saksi atau sebagai, karena kasus ini sudah tahap penyidikan. Bapak diperiksa sebagai saksi atau tanya di sana supaya jelas. Tuh, nanti saya jawab kan tidak enak tuh. Ya tuh. Tapi sebagai warga negara pasti mengikuti proses yang coba dibangun oleh pihak kejaksaan gitu. Tanya di kejari supaya dia jawab. Pak Wakil. Harapan nih Pak Wakil dari pemeriksaan tadi Pak Wakil. Oke. Pak Wakil komentar sedikit Pak Wakil. Kita biasa santai saja. Nona. Santai saja. Terkait isi itu Pak Wakil bisa jelaskan sedikit Pak Wakil. Nanti kewenangan yang ada di dalam yang menjelaskan. Coba kalau saya ada pegang saya langsung cek. Sedikit saja Pak Wakil jelaskan. Untuk Pak Wakil. Sambil menunggu mobil, Pak Wakil menjelaskan sedikit itu. Ya, Bapak periksa di sebagai saksi atau? Datang di kejaksaan, kamu ini satu kampung besar datang di sini. Ya, kamu biasa nongkrong di sini. Oh, biasa. Saya kira baru hari ini. Tidak. Mulai band sampai dengan semua yang lain. Mau beri. Ah, coba kamu tanya kabar hukum. Don Bosco. Nah, saya kan punya teman banyak di Pemda, kita harus mengajak mereka sama-sama. Masa saya jalan sendiri bagaimana kan? Teman kan bukan hanya kabar live streaming ini tidak. Tidak, maksudnya Pak apa Pak Kejari, hari ini pemeriksaan Wakil Bupati Lembata, toh? Ya. Mungkin Bapak Kejari bisa jelaskan sedikit terkait pemeriksaan tadi. Kalau berkaitan dengan pemeriksaan, saya tidak bisa jelaskan karena itu masalah teknis di dalam. Oh, siap. Yang periksa kasih jaksanya, detail tentang penyidikan tidak pas saya sampaikan di sini. Siap, siap. Nah, jadi makanya itu ngomong-ngomong. Tapi memang benar, toh ada pemeriksaan? Ada, kalau pemeriksaan ya, kan semua tahu. Oke, siap. Oke. Siap.